Ini saya izin hirup aroma dulu ya. Jadi di sini tuh aroma kopinya sangat teraja nih bos. Senggol dong. Oke. Apa nih apa-apa? Apa yang kamu jalan-jalan tadi nih seharian di sini? Ini di mana sih? Oke. Tribuners. Jelaskan. Sekarang kita berada di Art Center Kota Makale, Pasar Seni. Tepatnya berada di samping kolam Makale. Sekarang saya berada di sini untuk kegiatan dalam rangkaian kegiatan Lovely December. Di mana kegiatan ini adalah Pesona Kopi Toraja. Jadi begini tuh. Jadi seluruh kecamatan, 19 kecamatan yang ada di Tanah Toraja berkumpul di sini. In here. Untuk menjelaskan ciri-ciri khas kopinya. Selain dijelaskan, ini ada lomba juga. Jadi ada dewan jurinya, ada dinilai juga. Seperti itu Tribuners. Nah, sekarang di sini coba lihat Tribuners. Dari ujung sana itu. Nah, sampai ke sana Tribuners. Itu ada 19 kecamatan. Ayo kita kulik-kulik salah satu stand yang unik. Mana ya? Kita lihat dulu. Mana ya? Ini ada dari Tano, dari Kecamatan Tayo, Selatan. Stop. Ada salah satu stand. Tuh. Ada Indo-Indo yang pakai baju seragam. Kita ikut ke sana, oke? Kita tanya kecamatan mana, terus kita pilih-pilih lagi, oke? Let's go. Dari kecamatan mana ini? Sindangan. Dari pusat kota Makale ada berapa kilo ke sini? Dari 30 ada. Berarti mungkin kalau lagu Sayonara ada mungkin berapa part dinyanyikan di Medis. Ya, bos. Ini lagi apa ini, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Ada alat-alat apa di sini? Ini apa ini, Bu? Lesung. Ini lesungnya. Lesung. Bahasa Torajanya isong. Isong bahasa Torajanya. Ini. Oh, tunggu-tunggu ya, Bu. Ini untuk kopi. Kopi. Kopi yang sudah disangrai. Sangrai. Ini sama juga. Sama. Ini beda model. Ini takaran. Takaran kalau ini satu. Dipakai ini satu. Enggak, dipakai kasih masuk begini. Nah, ya, ini ketika kopinya sudah disangrai, mau ditumbuk. Mau ditumbuk? Iya, pakai alat ini kasih ini. Dimasukkan di sini. Ya. Kalau sudah ditumbuk ini dipakai. Oh, kasih gelang juga. Kan ada namanya alat kayaknya juga. Iya juga. Ada ayam ini terbuat dari apa? Ini terbuat dari kayu. Bikin sendiri atau beli di pasar, Bu? Ya, beli di pasar. Dari Kalimantan, Pak. Ini. Iya. Ini. Oh, berarti ini nanti itu. Ketika ya. Sudah jadi bubuk di ayak di sini. Ayak di sini ya. Terus di packing. Ya. Bungkus. Bungkus yang sudah dibungkus, Ibu. Ada ini deh. Tribuners di rumah mau lihat. Oh, ini Tribuners. Ini Arabica Toraja Kopi. Berarti ini berapa gram ini? 200 gram. Ini satu bungkus begini, Ibu, dijual berapa? Nah, 50.000 Tribuners. Sudah kopi Toraja terkenal enak. Harganya terjangkau. Nah, rasanya oke. Rasanya oke. Mantap. Tribuners. Nah, ini juga mantap. Seperti itu. Murah senyum. Murah rezeki. Yang jelas kopinya bukan murahan. Semua murah, tapi kopinya kualitasnya mantap. Pokoknya sehingga ada lawan. Mantap. Oke Tribuners, bagi Tribuners yang ingin datang ke sini
kegiatan di sini itu ada 2 hari. Ini hari yang pertama. Jadi selain icip-icip kopi, silakan beli kopi dari stand-stand yang ada. Harganya terjangkau, kualitasnya bagus. Apa pilih lagi? Rasanya lagi, aduh. Apalagi kalau bahasa Torajanya enak, Ibu. Mami. Oke, Tribuners. Sekian dan selamat siang. Oke, ciao. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oh.